Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh merupakan waktu yang mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan sebelum subuh. Banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Beberapa amalan sebelum subuh yang dapat dilakukan oleh umat Islam, antara lain mendirikan sholat tahajud, sholat witir, dan sholat qobliyah subuh. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama, sholat tahajud. Dalam kitab Fathul Mu'in, karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang diterjemahkan oleh Bahruddin Fuad, turut disebutkan hadis mengenai anjuran mendirikan sholat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah silaturahim, dan salatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan, salat tahajud adalah salat yang paling utama setelah salat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan di malam hari." Hadis riwayat Muslim. Melansir dari buku karya Ibnu Bashar yang berjudul Dari Kuntum Menjadi Bunga-Bunga, terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa salat malam menjadi amalan penebus dosa dan menghindari penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kerjakanlah salat malam, karena salat malam merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, serta sebagai penebus segala kejahatan atau dosa, mencegah dosa dan dapat menghindarkan penyakit dari badan." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Yang kedua, salat witir. Amalan yang selanjutnya ialah melaksanakan salat witir, di mana salat ini merupakan salat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Salat ini dilakukan setelah melakukan salat pada waktu malam yang lain, misalnya tahajud dan tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Salat witir itu satu rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, salat qobliyah subuh. Salat sunnah terakhir yang bisa dilakukan sebelum waktu subuh adalah salat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Salat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan salat qobliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab salat Al-Musaffirin dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya." Waktu pelaksanaan salat qobliyah subuh adalah antara terbitnya fajar dan salat subuh. Sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan dalam kitab Minhajul Muslimin. Adapun Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qontani mengatakan dalam kitab Salatul Mukmin bahwa qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum iqamah. Yang keempat, zikir. Selain melaksanakan salat sunnah tersebut,
Amalan sebelum subuh lainnya yang dapat umat Islam lakukan ialah dengan zikir. Dikutip dari buku Apakah Amalan Kita Diterima Allah Subhanahu Wa Taala, karya Alexander Zulkarnain, bacaan zikir yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah bacaan tasbih. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai Ar-Rahman adalah Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Dzar, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang zikir, apa yang paling utama? Beliau menjawab, zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya. Subhanallah wa bihamdihi. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut, Subhanallah wa bihamdihi, alhamdulillah, la ilaha illallah wa Allahu akbar. Sementara itu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan bahwasanya zikir yang dianjurkan dan diamalkan jelas jelang subuh ialah zikir istighfar. Siapa yang membaca di waktu pagi lebih utama sebelum subuh dan sore, Subhanallah wa bihamdihi. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.